Bulan Ramadan mendatangkan berkah tersendiri untuk pengrajin oven kompor. Tingginya kebutuhan oven untuk pembuatan kue jelang Lebaran nanti berdampak pada peningkatan penjualannya. Hal ini dirasakan Syawaluddin, pengrajin oven kompor atau tangkring. Jika biasanya penjualan oven kerap tak menentu, saat Ramadan ini Syawaluddin bisa membuat 60 unit oven kompor dalam sepekan. Pesanan dijual ke toko dan pasar tradisional yang kemudian dijual ke konsumen. Harga oven ini bervariasi mulai dari Rp40.000 hingga Rp90.000 per unit. Kalau sekarang ini, dengan musim-musim macam inilah, ada yang ada minta itu. Kalau seminggu itu, 3 kodi. 3 kodi? Hmm? 3 kodi itu berapa, Pak? 60. Sekondi isinya 20? 20. Syawaluddin menekuni usaha ini sejak tahun 1969. Berbahan plat seng, seluruh proses pembuatannya dilakukan secara manual. Dahulu saat kompor minyak tanah masih marak, oven jenis ini laris di pasaran. Harga yang relatif murah membuatnya diminati kalangan masyarakat menengah ke bawah. Namun sejak kehadiran oven gas yang lebih canggih, pamor oven kompor kian meredup. Tapi Syawaluddin tetap bertahan sambil berharap keberkahan saat Ramadan juga dapat ia rasakan di bulan-bulan setelahnya. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.